Oke, kita coba ngetes ini ya, apa enkripsi password dengan menggunakan helpernya si Rails ya. Nah, di sini katanya dia langkahnya adalah yang pertama kita tambahkan game dulu ya, game nama gamenya nih bcrypt ya, game bcrypt. Jadi langkah pertama kita game file. Nah ini ya. Udah ada. Oke. Bundle install. Udah selesai, selanjutnya kita coba update, katanya dia update ininya apa app model users. Nah di sini katanya tambahkan hash secure password. Udah gini aja cukup. Kemudian selanjutnya kita tes ya. Spec model user spec. It has secure password. Nah, okay. Tapi mungkin sebaiknya sebelum kita tes, sebelum kita tes, kita lihat dulu behaviornya seperti apa ya. Jadi di sini Rails console, kemudian U sama dengan user new. Nah ini ya. Kemudian, nah di sini kita set nih U username sama dengan Andy, U password sama dengan 12345, undefined method password digest sama dengan bla bla bla. Nah kita harus punya ya, nggak harus required. Ini dia bikin ya password digest ya. Berarti memang harus ditambahkan ya. Rails model add. Oke, kita bikin tambahin dulu ya. Rails g migration add password digest to user.
Nah, ini ya benar ya. Add column to users password digest string. Rec db migrate. Oke, kemudian kita coba lagi Rails console. Selanjutnya u sama dengan user new u password sama dengan 1234. Nah, baru bisa ya dia. Oke. U username sama dengan Andy. U password konfirmasinya ditambahin otomatis ya tadi katanya. Password confirmation. Coba tes. Salah. Kita bedain. Oke. Terus u valid false ya. U otomatis dari ya, confirmation sama dengan 1234 u valid. Full name ya, email u email sama dengan Andy. Nah, sekarang tadi mungkin karena ini ya, coba kita ganti lagi. Password confirmation 3. Nah, dia ngecek ya. Terus kita set jadi 1234. Sekarang valid. Save. Nah. Values dan seterusnya ya. Passwordnya kayaknya nggak diisi. Nggak masuk database, coba kita cek MySQL min u root use help desk dev select bintang from users. Nah, nul ya, tapi digestnya keisi nih. Oh, walaupun waktu bikin definisi semua kan si password harus ada kan? Iya, tapi nggak diisi. Jadi dia itu cuma penampungan sementara untuk ini, untuk apa? Untuk menyimpan ininya, menyimpan sebelum di hash, sama untuk konfirmasi. Nah, untuk memastikan, mungkin sebaiknya kita ini aja, kita migrate ya. Udah. Remove password ya. Nah, ini belum ada ya. Coba kita remove ininya ya, apa kolumnya, remove column. Oke, remove column sudah. Sekarang kita coba lagi. Kan kosong ya.
ini. Oke, okay. Ini kita sudah hilangkan kolom passwordnya di database, tapi tetap bisa ya. Valid, true, bisa juga kita. Jadi ini juga opsional nih, confirmation. Nah ini opsional ya. Jadi nggak valid. Tapi kalau nggak diisi ya nggak apa-apa juga. Langsung valid dia. Berarti atribut-atribut di class object itu nggak on the fly bisa berubah gitu? Iya, nggak semuanya dari ini. Nggak semuanya dari database. Nah, jadi valid ya. Save. Oke. Nah, seperti ini. Jadi si hash password tadi otomatis menambah ini ya, hash secure password dia otomatis menambah. Kalau testing dalam satu skenario gitu, ada beberapa kali expect gitu, nggak apa-apa, bebas aja. Tapi nanti coba tahunya ya ekspektasi yang mana yang gagal? Ya coba ya kita bikin gagal satu. Keluar juga, tapi coba kita ini aja. Nah, ini error nih. Tuh, mana tadi? User. Tuh, kok sukses dia? Oh, dia langsung keisi berarti. Atau ini kita pasang di sini. Masih error, masih sukses tapi ya. Digitnya langsung keisi berarti. With ini ya.
coba ya. Nil, got nil. Nah, jadi ini ya, expect user password not to be nil, expected not nil, tapi gotnya nil. Jadi di sini kita mengharapkan dia nil kan? Harusnya memang nil karena belum ada kan? Nah, di sini deh sebelum ini ya. Harusnya kan sebelumnya dia nil dulu. Capek ini kita jalanin dulu. Harusnya sebelum diisi sebelum di save dia nil, kemudian setelah itu kan dia dia not nil ya. Oh ini begitu di set dia sudah ada nih, sorry. Benar tadi. Nah gini kan, jadi begitu dia diisi password dia langsung ininya not to be nil. Jadi ini harusnya jangan di sini, begitu di set di sini, nah dia harusnya langsung keisi password digest-nya. Oh, masih fail. Oh, yang pertama ya. Harusnya di sini masih nil, ya kan? Sebelum di set kan dia nil, kemudian setelah di set passwordnya baru dia password digestnya langsung otomatis kehitung ya, seperti ini.